Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up everybody? Welcome back to my YouTube vlog. Sore ini kembali kita mengeksplor sebuah tempat, tepatnya di belakang Dufa-Dufa, namanya Bukit Bintang. Tempat yang sangat menarik view-nya. Di sana terdapat banyak buah-buahan, ada buah anggur, ada buah zaitun, ada buah tin dan lain-lain. Oke, sekarang kita berada di Kelurahan Toloko, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate. Kita akan belok kiri. Nah, Cafe Bukit Bintang 100 meter dari sini. Jadi kita harus update perkembangan terkini di lokasi Bukit Bintang agar penonton Desa Mengoda dapat melihat dan menikmati suasana di sana. Oh, sorry. Belok kiri. Oke. Indah sekali, ada pohon pala. Sangat rimbun, sangat subur. Kita parkir di sini ya. Oke. Kita sudah sampai. Jadi buah palanya sangat banyak. Padat sekali buahnya. Let's go. Welcome to Bukit Bintang Ternate. Wuh, ada Pajero di sini. Keren banget, mana orangnya? Ada orangnya di sini atau tidak? Penjaganya? Ya. Yeah. Permisi. Misi boleh masuk. Oke, boleh kita buat video di sini? Boleh. Oke, makasih. Iya guys, ini suasananya, Anda dapat melihat lumayan indah guys. Bukan lumayan indah, sangat indah sekali. Oh, ini kelapa bido ya. Ini kelapa bido ini guys. Kelapa bido itu kelapa dari Morotai. Jadi kelapa ini begitu keluar daunnya dari bawah, sudah terbentuk batangnya, langsung berbuah. Jadi ini kalau saya tidak salah mungkin batangnya segini sudah buah dia. Wow. Ini baru ya. Ini sudah direnovasi. Beberapa waktu yang lalu kita kesini, ini masih yang lama, bangunan yang lama, dan sangat kecil bangunannya. Ini sudah baru. Kalau ini sudah ada memang keren di sini. Luar biasa guys. Ternyata banyak yang berubah ya. My gosh. Ya. Yeah. So beautiful. Itu pisang raja. Guys, pisangnya bagus sekali. Wow, itu enaknya kalau digoreng, guys. Coba kita ke sana lagi. Lihat-lihat. Kita mau lihat
beberapa macam buah-buahan di sini. Ini buah jeruknya, guys. Udah besar-besar ini. Wow. Wow, guys, take a look at that. Lumayan banyak ini. Wow. Kalau dari sini sampai ke ujung di sini, ini hanya sekitar 80 cm, guys. Dan lumayan banyak ini. Lihat nih, semuanya sudah berbuah di sini. Buah tinnya ada di sini. Ini pohonnya, pohon tin ini. Tapi ini sudah kelihatan roboh ya. Atau sudah mati terus ditanam baru. Ini buah tin, guys. Ini, guys, kelihatan dari sini tidak, tapi masih kecil-kecil. Jadi buah yang penanda baca dalam Al-Quran, buah tin dan buah zaitun, ini buahnya. Nih, ini. Coba shot ke sini. Nah, itu kan. Tapi masih sangat kecil. Dan buah anggurnya, ini kayaknya belum di apa ya, peremajaan. Kalau yang lalu kan di sini banyak sekali. Dan ada yang sudah mau panen waktu itu. Ada kedondong. So beautiful to be here. Wow, sejuk sekali, guys. Tuh kelihatan, guys, view-nya luar biasa. Oh ya, yeah. Can't imagine, so beautiful. Wow. Ini, guys, kursinya nyaman juga. Kursi nyaman sekali. Enak, guys. Saya mau pesan dulu lemon tea, kopi hitam, jeruk nipis, kopi susu, air guraka susu. Saya mau minum air guraka. Sudah lama tak minum ini. And pisang goreng. Oke. Coba kita lihat salah satu jenis buah-buahan. Wow. Wih. Guys, ini besar sekali ini buahnya, guys, ini. Wow. Oke. Sangkis Australia ini, Bang, ya. Wow, lihat itu, guys. Pendek sekali, guys. Ini polybag-nya. Terus nyaris tidak bisa diukur ini, guys. Ini berapa bulan ini, Bang, usia ini, Bang? Mulai berbuah sekarang udah berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan, ya? Iya, maksudnya dari tanam tuh. Dari tanam 7 bulan. Termasuk cepat, Bang, ya? Iya. Wow. Bibit ambil dari mana nih, Bang? Pesan dari Jakarta. Oh, Jakarta, ya, pesannya. Wow. Berapa pohon yang ini, Bang? 2. 2, ya? Luar biasa memang Pak Habib ini, dia hobi, ya. Hobi. Barang ini mesti hobi juga. Iya, betul. Memang kalau tinggal di tempat begini tong sehat. Oh ya, buah apa? Kelengkeng, ya. Oh, ini baru buah, guys. Pendek. Di Ternate itu termasuk jarang buah ini, Bang, ya. Biasa di pasar di bawah itu semua dari luar yang dijual di pasar itu. Wow. Bang, yang ini lalu kan buah tin ini kan, Bang? Iya. Terus yang buah zaitun yang mana, Bang? Oh iya, belakang ulang di sana, ya. Iya, cuma ini masih kecil ini, Bang, ya. Iya, ini zaitunnya semua masa ini. Oh, yang mana? Itu. Yang coklat ini. Oh, kalau coklatnya semua masa, Bang? Iya, hampir masa itu. Bermasa itu, ya. Oh. Dia rasa manis, Bang? Manis. Oh.
Wih. Buah-buah. Hei, Kak Iki. Masya Allah. Bentar, Bang. Masya Allah, Kak Iki. Lama terakhir ketemu. Aduh, Masya Allah. Ini adalah ayahanda saya. Masya Allah, Kak Iki. Assalamualaikum, Bib. Sayang. Sayang. Alhamdulillah. Bikin konten, Kak Iki. Kebetulan mengisi waktu. Jadi kayak hiburan. Dia ini jago banget. Saya. Jadi lebih baik, oh berjalan-jalan ke sana dulu, lihat-lihat. Karena saya hobi juga berjalan-jalan begini. Saya. Kak Habib, tempat ini yang lalu pernah ke sini. Yang lalu. Cuma waktu itu kan lagi padat sekali. Buah anggur, yang buah itu. Iya. Saya. Ya, mungkin sekarang lagi, sudah habis panen mungkin nih. Semujang. Saya. Oh. Oh, jadi kalau musim panas baru dia naik ya? Iya. Dia kan betul-betul buat tropis berarti ya? Jadi bisa tumbuh di mentari panas. Oh, jadi kalau ujang dia kurang subur? Ancok. Saya. Saya. Jadi kalau wedding di sini juga bisa ya? Boleh sekali. Ya, Bebe. Saya, kalau wedding berapa-berapa? Paling semua makanan. Oh, semua makanan ya? Tempat free, silakan menghias sendiri. Saya. Oh, kalau biasanya di tempat tenda di mana biasanya? Terserah. Di sini boleh. Tempat-tempat untuk saya. Kalau nama kan bisa diangkat. Saya. Tempat nginap katanya ada juga, tempat nginap. DP tempat nginap. Ada kamar pengantin. Oh. Berarti bisa nginap itu? Bisa. Malam-malam bisa. Wah. Luar biasa itu. Saya. Iya, yang lalu saya pernah lewat kan ada sempat orang pakai wedding di sini juga. Saya. Kucing bagus sekali itu ya. Kucing Oreo. Ini kucing apa ini? Oreo Persia. Persia ya. Wih, bagus sekali ya, Bibi. Wih. Ini ambil dari mana ini, Bibi? Orang kasir. Ini kucing Persia. Bayangkan guys, itu Persia itu jauh sekali guys. Persia itu dulu Persia, sekarang itu Iran ya. Iran. Bayangkan guys, Iran, itu. Di kucing Iran ini. Lucu ini. Dan bagus sih kalau pakai wedding di sini. Terbuka. Biasa kan tuh. Di gedung-gedung biasa kan tuh, so jenuh juga. Kalau sini pasti orang lebih suka datang. Wow. Keren itu guys. Kalau kita buat dialog, diskusi, di sini juga menarik guys. Ada layar infocus di sini. Wow. Ini sudah siap kursinya. Meja pun sudah siap. Waduh. Luar biasa nih. Ada buah sirsak gitu guys. Luar biasa ya. Kreatif yang punya tempat ini. Oke guys. Itu punya kita? Minuman air beraka? Sama pisang gorengnya mana? Oh masih dibikin? Oke. Sudah datang minuman kita. Pisang gorengnya sudah jadi toh? Sudah. Oke. Yeah. Ini air goraka, air jahe guys. Yeah. Thank you very much, boy. Pisang gorengnya sudah siap sama air jahe guys. Dan ini sudah maghrib, sudah terdengar suara ngaji dari corong masjid. Jadi kita akhiri video kita sampai di sini. Sampai ketemu di video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.